sangat bagus. Perjalanannya masih lumayan loh, tapi posisinya juga lumayan mendung ini loh. Jadi ya harus cepat-cepat lah, tidak bisa santai. Kalau santai nanti keburu hujan malah kita tidak dapat video loh ya. Jalannya menurun loh, pokoknya itu. Saya tadi lho, orang cangkringan yang biasanya nongkrong di Stadion Sabuarjo. Gak tahu entah dari mana itu. Nah, jalannya naik, hujan. Nanti ya, cepet-cepet ini. Ini cuacanya panas tapi hujan lho. Hujannya rintik-rintik ini. Hujan masih air lho. Dan dia masih milik orang lain. Jalannya jelek lor, banyak lubang-lubang tersembunyi. Dulu lubang itu jarang, sekarang lubang itu berkeliaran di mana-mana lor, lubangnya lor. Wah, mulai gerimis lor, waduh. Ini keburu enggak ini kita di stadion ya, di Tambak Boyo. Kita muter saja nanti ke Boyo kalau misal cuacanya tidak mendukung, kita nanti muter saja lur. Nah ini langsung belok kiri, jalannya kecil lur kalau dari sini lur, langsung masuk Tambak Boyonya, jalannya kecil dan jelek nih, berlubang-lubang nyangkut barang lur lur. Ini jalannya kayak gini lur, setapak. Wah, tapi ini kita datangnya di Tambak Boyo ini kurang tepat loh, karena ini masih sekitar jam 2 ya. Jadi kayaknya masih sepi di Tambak Boyo. Tapi kalau misal jam 4, jam 5 sore itu banyak loh. Banyak ufi-ufi. Tuh. Ini nyangkut loh jalannya. Ini bayar sih loh. Berapa? Ini Tambak Boyo namanya loh ya. Di sini biasanya ditarikin registrasi itu sebesar 2.000 lur. 2.000 sudah menikmati pemandangan kayak gini lur. Kita sudah bisa menikmati apa aja. Biasanya di tempat sini buat jogging-jogging lur. Ada bapak-bapak rumah habis. Ini semuanya pada mancing. Di sini tempatnya selain buat jogging ya itu buat mancing-mancing lho. Buat ikannya besar-besar lho. Tapi nggak pernah dapat kalau mancing di sini. Nanti kita coba sana, muter mentok ke sana sudah. Kayaknya muter mentok ke sana ada apa? Apakah ada ukti-ukti atau tidak loh? Karena di sini juga masih jam berapa? Tapi ini posisinya panas, tapi gerimis tuh. Ini ada pancing air orang ke sana. Sini kalau tidak bawa pacar ya gitu loh. Efek sampingnya kita hatinya panas loh. Banyak orang mancing gitu. Piu-piu orang mancing sama piu-piu orang joki. Banyak piu-piu loh. Di sini malam-malam kan gelap-gelapan, waduh. Itu orang-orang yang suka-suka gelap-gelapan rekomendasi kalau di daerah Jogja. Kalau di daerah Jogja pacarannya di sini loh. Bukannya pengalaman
kita suka-suka view yang buat jogging-jogging, yang suka-suka olahraga, sama yang suka-suka mancing, terutama juga para yang suka-suka pacaran itu. Nah, di sini rekomendasi banget loh tuh tempatnya. Ini kita berhenti dulu, lihat-lihat. Siapa tahu kan? Nah. Tuh. Wah. Ini karena sudah mendung ya.